Pantai Pardisan yang akan berlangsung tidak lama lagi. Sukan Pantai 2014. Saya terus nak bersama dengan dua tetamu sebab kita tak banyak masa. Kita banyak nak berkongsi. Nursina James, Elias Mimi, pengarah Nisa Event. Ya, saya. Mimi, apa khabar? Sihat, no? Sihat. Dan juga Raja Muaizuddin dari Kelab Belia Professional Taman Tungku. Ya, saya. Ya, orang muda dua-dua ni. Menganjurkan program yang untuk orang muda juga. Ya, ya. Kita fokus untuk belia di luar sana. Dalam banyak-banyak kali bersukan pantai, acara apa yang Mimi suka? Personally, saya suka triathlon. Triathlon? Memang okay. Masuk triathlon? Yes. Wow, okay. Muizuddin? Saya suka buat sukan masyarakat, iaitu tarik tali sebab badan. Ingat bola tanpa pantai. Dia jadi anchor untuk tarik okay. tali. Baik, jom kita cerita. Antara pengisian utamalah untuk program ini. Siapa Mimi? Kita akan anjurkan carnival ni. Kita ada tiga sukan yang utama, iaitu triathlon, bola sepak pantai, bola tanpa pantai, dan di samping itu kita ada banyak lagi sukan yang akan disediakan kepada belia-belia, terutamanya Port Dickson itu sendirilah. Dan sekarang ini kita bekerjasama dengan Majlis Belia Negeri Sembilan, dan kita akan bekerjasama juga dengan pelbagai lagi persatuan-persatuan setempat untuk memeriahkan lagi suasana lah. Yang lagi satu yang paling menarik, kita siapkan instruktor untuk Zumba Fitness setiap pagi selama selama 4 hari berturut-turut. Berapa? 500 kalori boleh hilang tu. Dari segi penyertaan, adakah dibuka kepada semua ataupun ada pelancong asing ke macam mana? Ya, terbuka kepada semua. Kita dah promote benda ni through website, Facebook. So orang luar semua boleh menyertai program itu, terbuka kepada pelancong asing. So at the same time, carnival ni adalah minggu pertama nak cuti sekolah. So yang kira keluarga yang bercuti dekat Port Dickson tu bolehlah datang apa ni, datang untuk memeriahkan lagi carnival sukan pantai ni. So tapi, lokasi spesifiknya di adalah Batu 1 Jalan Pantai Port Dickson. Cara mana pergi? Kalau nak Port Dickson tu pernah lah, tapi dia banyak Jalan Batu 1 lain eh? Jalan Batu 1. Okay. Tempat itu kita develop untuk kita nak majukan. So kita pilih area itu sebab kita kerana hidangan yang kita ada quite banyak. Betul. So kawasan itu saja yang memenuhi kita orang punya requirements lah. Berbalik kepada penyertaan tadi, maksudnya sekarang ni masih dibuka ataupun yang yang daftar saja boleh sertai, boleh datang hari kejadian ke? Okay, untuk kita sekarang kita fokus more on pendaftaran di website. Okay. Okay, untuk walk in kita kita akan more on sukan kemasyarakatan. Seperti kita ada tarik tali, tarik tali, lepas tu kita ada sepak takraw pantai, and konvoi, konvoi bermotor, iaitu dari Batu 4 hingga Batu 1. So itu more on walk-in punya events lah. So kita ada juga booth-booth jualan. Ya, walk-in ni semua boleh sertai lah, tak ada masalah. Ini artis-artis pun boleh tahan juga ni yang yang di bawah ni. Piknik santai pantai. Apa cerita tu, piknik santai pantai. Okay, memandang kita betul-betul buat carnival sukan pantai, so kita akan adakan food court yang berkonsep, dan kita akan buatkan betul-betul berpiknik di tepi pantai. And then, kalau you tengok dekat venue tu, kita ada pokok-pokok, dia memang kita tak nak rosakkan alam sekitar lah. So kita menggunakan kesemua yang ada. Dan Salam Music merupakan salah satu kumpulan yang akan membuat persembahan. Salah nanti. Satu daripada artis yang akan perform. Dan ramai lagi, kita ada Ultimate, Ila Damia, kita ada One Nation MC, kita ada Waris, Mark Adam. So untuk peniaga artis, kita ada Shahizi Sam, kita ada Intan Lediana, dan ramai lagi yang akan join sama. So kita berharap yang untuk penduduk tempatan dapat support kita orang dan datang memeriahkan lagi suasana. Laman webnya lagi sekali, Bos. Kalau ada yang nak mendaftar boleh lagi lah ni. Boleh, silakan laman webnya. Laman web, kita sesiapa yang berminat untuk menjadi peniaga, ataupun peniaga pun boleh. Boleh. Untuk jadi peniaga dan juga pendaftaran untuk triathlon, bola sepak pantai, sepak takraw, untuk semua maklumat lanjut boleh layari ke www.ksp.com.my, dan Facebook kami Carnival Sukan Pantai, Instagram Elias ksp.com.my.
alliance.ksp.com.my. Terima kasih dan kita doakan terbaik untuk kedua-dua acara anda nanti. Semoga cuacanya baik dan juga mendapat penyertaan yang membanggakan. Ni, tengok hadiah untuk triathlon ni. RM27,000 untuk acara. Mana dapat sumbangan ni sikitlah kalau mungkin nak terima kasih kepada penaja kan. Kita bekerjasama dengan ramai penaja, terutamanya kita punya penaja utama adalah Kementerian Belia Sukan Malaysia sendiri. Kelab Belia Profesional Taman Tungku, Nisa Event, kita ada Coca-Cola, fnsports.com.my juga memberi sumbangan untuk memeriahkan lagi. Jadi yang tunggu sekarang ni hanyalah kunjungan penggemar sukan pantai. Ini aktiviti yang baik untuk membawa sanak saudara keluarga semua untuk meluangkan masa berkualiti. Tapi sebelum tu kita ke tengok cuaca dahulu. Okey, terima kasih Bibi, terima kasih Muiz.